Baik, Sabtu ini juga berlangsung satu lagi program di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur dan kali ini bertumpuannya adalah berkenaan dengan panggung rakyat yang mana menampilkan pelbagai jenis tarian dan juga seni kreatif yang juga mengutamakan unsur-unsur kebudayaan di Malaysia. Ya, betul. Ada beberapa kolaborasi ya untuk menjayakan program tersebut. Jadi hari ini kami bawakan tetamu di studio untuk bercakap berkenaan dengan program itu iaitu Cik Nur Dina Anwar selaku Eksekutif Sektor Agensi Pembangunan Ekonomi Seni Budaya ataupun lebih dikenali sebagai Cendana. Apa khabar? Sihat? Sihat. Okey, sebelum kita cerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan program panggung rakyat ini, sedikit pengenalan dan juga latar belakang terlebih dahulu berkenaan Cendana. Okey, terima kasih kerana menjemput Cendana di Selamat Pagi Malaysia. Cendana merupakan itu sebuah agensi pembangunan seni ekonomi budaya iaitu salah satu inisiatif kerajaan untuk memartabatkan dan meningkatkan seni budaya di Malaysia dan juga di peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Cendana adalah sebuah unit di bawah syarikat My Creative Ventures Sdn Bhd dan kami juga melaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Dan tujuan utamanya ialah seperti yang nyatakan tadi mempromosikan unsur-unsur kebudayaan dalam seni persembahan di Malaysia itu sendiri. Baik, dalam mereka menterjemahkan objektif itu, program yang dikenali sebagai Panggung Rakyat yang mana telah pun difahamkan berlangsung pada bulan bermula Ogos lepas. September dan juga kali ini Oktober sudah pun masuk ataupun memasuki bulan yang ketiga dan di lokasi yang sama di sekitar dataran ataupun Jalan Raja. Untuk bulan yang ketiga ini apa yang istimewa atau pengisiannya? Okey, Panggung Rakyat merupakan satu inisiatif dari Cendana yang dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kami bekerjasama untuk menonjolkan seni budaya warisan Malaysia di halayak ramai. Keistimewaan Cendana, keistimewaan Panggung Rakyat ini kami membawa persembahan-persembahan warisan, seni persembahan warisan dari negeri-negeri di sekitar Malaysia iaitu kami mulakan pada bulan Ogos dengan persembahan Mak Yong. Lepas itu kami juga bulan ini kami bawakan persembahan Tanah Rongging iaitu yang suatu ketika dulu sangat popular di Kuala Lumpur tersendiri. Tanah Rongging ini kami bekerjasama dengan Nusantara Performing Arts Research Center. Untuk pelaksanaan program Panggung Rakyat ini, adakah ini dijalankan disebabkan oleh permintaan masyarakat Malaysia untuk melihat sendiri tarian tarian-tarian tradisional ataupun sebenarnya ini adalah setting daripada Cendana sendiri? Kami mempunyai salah satu misi iaitu memperkasakan seni. Jadi untuk mencapai matlamat ini, kami merasakan bahawa seni persembahan warisan perlu sentiasa ditonjolkan dan tidak dilupakan oleh masyarakat. Jadi program Panggung Rakyat ni kami adakan persembahan kebudayaan tapi pengisian dalam konsep santai, konsep seperti festival dan juga supaya satu keluarga boleh boleh datang, boleh saksikan sendiri, boleh joget ramai-ramai, bukanlah sekadar menonton saja. Ada makanan, ada jualan food truck. Jadi konsep dia tu kita gabungkan di dalam keadaan yang moden tapi persembahan tu kita kekalkan yang asli. Okey, berkenaan dengan ialah tarian yang bakal ditampilkan untuk bulan ini, tarian Rongging yang seperti mana dinyatakan oleh Dina tadi asalnya dari Kuala Lumpur itu sendiri. Saya pasti ramai lagi yang tak mengetahui lebih tahu ataupun lebih dalam berkenaan Rongging ini. Mungkin ini kesempatan yang sesuai untuk kita menampilkan ataupun inilah tarian Rongging asalnya dari Kuala Lumpur dan pergerakannya bagaimana? Saya sendiri juga banyak belajar tentang belajar mengenai persembahan-persembahan ini melalui melalui program ini tersendiri. Jadi katakanlah pihak umum pergi ke sana, mereka dapat sendiri melihat macam mana tarian Rongging ini, apa sebenar ciri-ciri. Kami akan menerangkan, kami juga ada satu bahagian infografik untuk orang lebih dapat membaca. Walaupun kita dapat menikmati ataupun mempelajari dari segi dasar dalam persembahan dari segi sama sikit je kan. Jadi at least pendedahan tu dah ada.
Supaya mereka lebih berminat nak tahu lagi lanjut. Untuk menjayakan program panggung rakyat ini juga, difahamkan Cendana ada berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk menjayakan. Jadi kongsikan kami berkenaan kolaborasi tersebut. Okey, pada bulan yang pertama, bulan Ogos, kami bekerjasama dengan Baizam Generation, iaitu Puan Zam Zuria. Beliau merupakan petu pensyarah daripada Aswara dan juga petu figura Mak Yong yang ternama di Malaysia. Okey, itu kami bekerjasama dengan untuk membawakan Mak Yong dari Kelantan. Bulan lepas sepatutnya ada pertarian Portugis tapi dibatalkan kerana jerebu. Kami bekerjasama dengan pihak pusaka, Pusat Budaya Pusaka untuk membawakan Portugis. Bulan ni kami bekerjasama dengan Nuspart untuk membawakan Rongging. Bulan November dan Disember kami bekerjasama dengan pusaka sekali lagi untuk membawakan tarian Bangra dan juga Kuda Kepang. Jadi kita nak bekerjasama dengan pelbagai pihak sebab ini adalah kepakaran mereka. Jadi kami cuba memberikan platform dan sama-sama bekerjasamalah supaya satu program tu insya-Allah berjayalah sampai matlamat dia lah. Mungkin melalui program ini juga merupakan salah satu peluang yang baik untuk Cendana mempromosikan ataupun menawarkan perkhidmatan yang disediakan. Dan difahamkan Cendana juga ada menjadikan pembiayaan dana untuk tumpuan untuk seni dan budaya. Itu bagaimana? Okay. Kami juga ada beberapa program itu Cendana punya pembiayaan dana, dana mobiliti, dana pembangunan dan pelbagai jenis dana. Jadi kami sarankan komuniti seni untuk tampil ke hadapan untuk mengetahui lebih lanjut, kerana kami memberi dana kepada tiga sektor, sektor seni persembahan, seni visual dan muzik indie. Kami juga akan mempromosikanlah program-program kami akan datang, contohnya Art in the City, iaitu kami akan adakan seni-seni arca dan instalasi di sekeliling River of Life. Jadi program panggung rakyat kali ini istimewa sikit sebab ada pelancaran Art in the City dan juga Lucky Pau Market. Lucky Pau Market tu adalah ada jualan-jualan barang-barang seni dan juga craft pada hari yang sama di lokasi yang sama. Kiranya daripada pukul 5 petang sampai 11 malam. Okey. Lama tu macam-macam pergi saya sediakan untuk anda semua. Jangan lupa program panggung rakyat minggu ini. Terima kasih ya Cik Nurdina Anwar selaku eksekutif sektor agensi pembangunan ekonomi seni budaya Cendana berkongsi berkenaan program panggung rakyat. Ya, Sabtu ini 19 Oktober di sekitar Jalan Raja. Jadi mungkin ada juga jalan sebahagian jalan ditutup untuk melalui. Itu memang malam akan jalan depan Jalan Raja tu memang akan ditutup sebab esoknya tak silap saya KL Coffee Day pun. Baik, terima kasih. Seterusnya ini ada kapsul kami nak kongsi berkenaan kesihatan kalsium tambahan dalam tubuh badan. Jom kita saksikan.